Pandemi COVID-19 memang menjadi momok tersendiri bagi masyarakat. Hampir semua sektor terkena dampak yang cukup parah, terlebih di bidang ekonomi. Maka jangan heran sahabat, banyak pengusaha yang gulung tikar di masa pandemi seperti sekarang ini, terutama dalam bisnis budidaya ikan. Sebab para pembudidaya akan kesulitan dalam pemasaran ikan di masa pandemi seperti sekarang ini. Sahabat pasti sudah tahu bukan, akibat PSBB yang terus berlanjut, maka pemasaran ikan pun menjadi sulit. Sama seperti yang dialami narasumber kita kali ini, yang datang dari Sakabato Koi Farm. Lalu bagaimana cara mereka tetap bertahan di tengah pandemi sahabat? Adakah tips-tips tertentu? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut tips pemasaran ikan koi dari Sakabato Koi Farm di masa pandemi ini agar tidak menurun. Potensi usaha budidaya ikan koi. Untuk target market sangat pentinglah untuk usaha budidaya koi ini. Yang pertama target kita kepada penghobi, yang kedua kepada penjual atau reseller di luar kota. Setiap pembudidaya pasti menginginkan hasil yang maksimal, sesuai dengan target pasar dan bermanfaat bagi banyak orang. Kalian pun pasti juga begitu bukan sahabat? Namun semua itu sahabat diperlukan pemilihan usaha yang tepat ya. Namun tidak semua pembudidaya tahu akan usaha yang memberikan potensi besar. Namun narasumber kita kali ini memang luar biasa loh. Para pemuda yang pandai melihat peluang usaha yang ada di sekitarnya. Iya, potensi budidaya ikan koi adalah pilihannya dan sangatlah besar. Sebab pecinta ikan koi datang dari berbagai kalangan. Maka yang harus kalian lakukan sahabat ketika membudidayakan ikan koi ini, tentu saja yang pertama, pastikan sudah tahu target pasar mana yang akan dibidik. Target market atau target pasar sangat penting nih. Pertama, kalian bisa kepada penghobi. Kedua, ke semua reseller atau penjual terutama yang ada di luar kota. Sahabat pun harus tahu juga pemasaran ikan koi ini berbeda dengan ikan konsumsi atau ikan lainnya. Sebab ikan koi ini biasanya memiliki peminat dari kalangan menengah ke atas. Potensi cuannya besar bukan sahabat? Persiapan untuk pengelolaan usaha. Dari Sakabato Koi sendiri punya market sendiri-sendiri, jadi punya langganan sendiri-sendiri. Jadi setiap langganan itu yang dibawa ikannya itu beda. Beda dari hal kualitas. Ada yang kualitas B, ada yang kualitas A. Jadi yang kita manage itu adalah ikan ini keluarnya kepada siapa, ikan ini tujuannya diberikan kepada siapa. Budidaya ikan nih sahabat, bukan hanya berhubungan dengan perawatan ikan saja, tapi juga pada perencanaan pengelolaan usaha yang baik dan tepat. Seperti Sakabato Koi Farm ini, mereka mempersiapkan pengelolaan usaha dengan sangat baik, agar jangan sampai merugi nantinya. Di tengah geliatnya usaha budidaya ikan koi yang mulai banyak pesaingnya nih, maka Sakabato Koi Farm memiliki ciri khasnya tersendiri agar tidak habis dimakan zaman. Di Sakabato Koi Farm ini sahabat memiliki berbagai macam grade ikan koi loh, masing-masing memiliki reseller tersendiri. Keren banget bukan? Yang terpenting nih kita tetap bisa menjaga kualitas ikan koi budidaya kita ya, agar tetap berjalan dengan semestinya. Nah untuk sahabat nih yang tertarik bekerja sama dengan Sukcespedia, bisa segera kontak kami dan cek deskripsi box untuk info selengkapnya. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Cara pemasaran ikan koi agar banjir pesanan. Kalau pemasarannya sendiri beda sama ikan-ikan yang lain, seperti halnya ikan konsumsi. Ikan koi ini sendiri hanya kalangan khusus biasanya yang membutuhkan, seperti penghobi dan juga pedagang yang saya sebutkan tadi. Kalau yang pengiriman offline itu sebenarnya pelanggan kita yang terdahulu, yang awalnya juga online, terus kemudian kita kenal dan dia berlangganan. Jadi
untuk update ikan kita langsung hubungi kepada mereka. Jadi saya punya ikan ini langsung dibawa sama mereka. Jadi tidak perlu posting lagi di Facebook ataupun Instagram dan lainnya. Masih dari Saka Batu Koi Farm nih sahabat, bisa dibilang pemilik usaha farm satu ini memang milenial sekali. Di tengah masa pandemi pun mereka dapat meraup untung yang besar. Sebab biasanya di masa pandemi tidak sedikit pembudidaya yang mulai gulung tikar. Sebab para pembeli tidak bisa langsung datang ya dan melihat ikan yang mereka inginkan. Usaha pun menjadi sepi dan pemasukan akan menurun drastis. Namun ternyata Saka Batu Koi Farm ini berbeda sekali. Mereka tetap dapat berdiri kokoh loh meskipun pandemi tengah menyerang. Bagaimana bisa begitu sahabat? Ternyata nih mereka menjalankan dua sistem pembelian, yaitu sistem online dan juga offline. Dalam sistem offline ini sasarannya adalah pelanggan lama atau relasi yang sudah sangat dekat. Jadi ketika memiliki stok ikan baru dari kolam sawah, maka akan ditawarkan terlebih dahulu kepada reseller lama yang sudah lama menjalin relasi dengan Saka Batu Koi Farm. Sedangkan pada sistem online, sahabat, biasanya akan diposting foto atau video ikan koi di sosial media mereka, seperti misalnya Instagram dan juga Facebook. Tips dan strategi pemasaran saat pandemi. Kalau di awal pandemi, sempat menurun drastis sih. Terus kemudian mungkin dari beberapa orang karena adanya social distancing dia mereka di rumah saja jenuh jadi pengen budidaya ikan dan dari situlah pasarnya koi ini bangkit lagi jadi ramai lagi dan usaha dari Saka Batu Koi ini untuk tetap berjalan di masa pandemi ini ya salah satunya tetap kita pasarkan di media-media sosial terus kita pasarkan dengan teman-teman dekat kerabat-kerabat dekat seperti itu dari mulut ke mulut. Kalau masa pandemi terbanyak itu dari daerah Jawa Barat, khususnya Tasikmalaya, kemudian Trenggalek, dan luar pulau itu Medan sama Banjarmasin yang paling banyak. Usaha apapun itu sahabat, pasti mengalami pasang surut bukan? Sehingga kita pun membutuhkan trik khusus nih, dan juga strategi yang tepat. Agar tetap dapat bertahan di setiap kompetisi usaha yang tengah dijalankan. Semua itu juga dilalui loh sahabat oleh tim Saka Batu Koi Farm ini. Di awal pandemi penjualan koi memang sempat menurun, tetapi mereka tetap bertahan dan mencoba memasarkan koi melalui media sosial. Sehingga pasarnya yang dirambah pun semakin meluas melalui online nih, pasar terbanyak dari Saka Batu pun selain dari Jawa Timur sendiri, ada dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan luar pulau, ada yang dari Medan, Banjarmasin dan masih banyak lainnya. Bahkan mereka pun bisa mengirimkan hingga ke Filipina loh dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Luar biasa ya. Bagaimana, masihkah kalian ragu nih untuk mencoba usaha satu ini sahabat? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari membangun channel Sukses Media dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya.